menetapkan terlapor atas nama MZ terkait dugaan tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga dan dugaan tindak pidana penelantaran anak. Bukti-bukti tadi yang sudah kita serahkan, pertama satu bukti print out rekening koran yang di mana saudara MZ sejak terhitung di bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan nafkah lahir. Bahkan sejak tanggal 4 Mei 2023, sejak meninggalkan klien kami, juga tidak memberikan nafkah lahir maupun batin baik kepada istri dan anak-anaknya. Kebayang aja kayak gini nggak pernah, bahkan sampai tadi aku masuk, aku bilang sama Kak Ruli dan Kak Cindy, rasanya kayak mimpi ya. Aku semenjak di Palembang itu, tadinya nggak pernah kepikiran untuk melapor, tapi menurut aku berhak menuntut keadilan anak-anak aku. Setahun kebelakang itu kan memang dia hilaf itu kan, dan aku sudah maafkan. Ya aku nggak pernah nyangka sih ada kejadian kayak gini. Ya dia pakai itu untuk investasi itu, tapi gagal. Sudah diganti dari menggadaikan rumah warisan orang tuanya. Tapi ya itu, endingnya rumah warisan orang tuanya tidak dibayarkan ke bank, tapi dia bawa. Aku selalu berpositif thinking kalau mungkin dia sedang berjuang, atau mungkin dia nggak mau nyusahin aku dengan masalahnya, jadi dia pergi dulu sebentar, dan ternyata sudah 1 tahun. Bahkan anak aku dioperasi pun nggak ada, dan pas aku cocokin tanggalnya yang video beredar itu, di bulan Agustus, anak saya berjuang di meja operasi 17 Agustus, tepat setahun kemarin, dan dia lagi di luar ya, lagi bersenang-senang. Nggak kuat ya sebenarnya. Ya tapi kan hidup harus berjalan ya. Kalau aku cuma nangis terus, anak-anak aku harus tetap makan, harus tetap sekolah, apalagi pekerjaan aku juga nggak yang tetap gitu. Aku hanya freelance,